Aerox. Ratu, Ratu ngap. Anjir, kakak gua enggak. Tetep kak, kakak mirip artis deh. Siapa? Pokoknya. Semuanya, buat tim-tim. Oke guys, ini hujan deras. Kita coba guys, apakah dia kuat? Jangan sampai rusak ya, intercom, Edda. Capek gua, ntar kebenerin lu. Semoga intercomnya kuat guys. Ini Nicknya, gua taruh atasnya deh. Tes, 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 1, 2, 3. Pasti lebih bagus suara gua sekarang. Nah ini kita belok kiri guys sekarang. Kalau mau ke Tamilamang, canda guys, ke Kalimalang. Kalau kita mau ke Kalimalang, kita belok kiri sekarang guys. Dikasih ini, udah dibikinin jalan sama Pemkot Bekasi. Pemkot Bekasi gak ya? Apa gue yang bikin? Ya kita ke kanan guys. Pekayon, Rawa Panjang, Rawa Lumbu. Oke siap. Aduh. Nah ini kita ke kanan guys. Ih, itu kok ada Pak Pol. Oh ada ambulans juga. Ambulans ya. Kau takkan percaya. Nah ini kita naik guys. Kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan. Nah ini MM Bekasi. Ini namanya MM Bekasi guys. Tiba-tiba muncul di sini ya, keren banget. Nah kalau ini Grand Metropolis guys. Eh gue hampir lupa deh, ternyata ada Grand Metropol ya. Gue kira yang ini tuh, ini MM2, MM1, MM2, oh ya MM2 mah sebelahnya persis. Cuman dibelah sama, apa tuh? Grand Hyatt, loh kok Grand Hyatt? Itu tuh, oh Hotel Horizon, Bekasi. Bekasi, ya ampun ini gue nyampe jam berapa guys, parah banget, gak ada akhlak. Mana telat, hujan, macet, pacet. Aduh. Ya semoga lah guys, semoga aja. Waduh guys, ini macet banget guys, parah guys. Ini kira-kira gue di mana ya? Itu lurus udah kebun raya itu guys. Apa sih Ragunan? Kebun raya binatang Ragunan. Ini kayaknya di Pejaten ya? Fujaten. Soalnya di belakang itu kejauh itu Pejaten Village. Tapi ini guys, di sini nggak gerak. Padahal tadi tuh di sana-sana di warung buncit dia macet. Cuman nggak kayak gini. Ini kenapa ya? Apakah yang terjadi? Dan gue tahu nih guys, buset, bapak-bapak nyanyi coy. Dan gue tahu ini kenapa, apa namanya, macet. Ini karena banyak orang Depak sama orang Bogor yang kerja di Jakarta. Jadi ini jalurnya guys. Bisa juga sih lewat jalur apa itu? Itu Pasar Minggu ya? Pasar Minggu apa Pancoran sih? Lewat situ juga bisa. Lewat sini juga bisa guys. Tuh kan macet banget ya ampun. What up guys, gila gue seneng banget ketemu dengan Queen Aerox. Ratu, Ratu ngap. Aduh ada orang lagi. Ratu ular. Ratu ngapers guys. Backgroundnya kalian ada dada ada background. Kamila, jadi Kamila motoran itu udah berapa lama ya Kamila? Motoran udah 6 tahun gila. Oke, motor pertamanya apa nih yang buat nongkrong-nongkrong, yang buat kopda? Awalnya sih cuma iseng doang sama penonton golflek. Tapi apa? Langsung motor Aerox apa? Oh, kok enggak, emang Aerox tuh tujuannya buat tiga. Oh, dulu mah dulu ala waktu SMP nyeting gitu dulu jaman-jaman. Kita main UFO. Nyeting, guys. Berarti suka balap juga dong. Enggak, ngapain tuh dulu. Lah, iseng doang dulu. Bocil sama. Masih bocil. Oh, enggak boleh. Oke, siap. Jadi pas gue liat pamflet brosurnya kan ada Shaka, Gio, Freddy dan Blood. Wow, Bila, are you serious? Gokil. Jadi gue pernah di Andara dulu di sana kan kata Shaka, nanti next year bro lu datang ada Bila, ternyata benar lu. Ya, sebenarnya kan beda kan itu pas lagi ada di Sudirman. Nah, itu ngajak pada ngajar ini waktu itu jadi ngajarin sambil nyorai. Terus
Nabila selain motoran hobinya apa nih? Kak Bila nih, cara nambahin banyak apa viewers atau followers itu gimana ya, Kak? Lebih ke kreatif sih, ke kreatif, bikin konten, terus ide aja gitu, banyakin ide, tapi bikin hal-hal yang ibaratnya emang apa yang kita sukai aja sih sebenernya. Apa yang kita senangin, apa yang sukai, ya udah diposting gitu. Tapi kalau orang seneng, kalau kita ya alhamdulillah ibu. Terus Kak Bila sekarang followers IG-nya berapa nih, Kak? Wow, kapan ya gue segitu ya? Kapan ya gue segitu ya, guys? Senang biru masih kecil. Keren. Terus tapi lah. Tiktok sih yang cepat lah. Oke. Serius? Oh. Oh, iya. Terus Kak Bila dulu nggak YouTube tapi kayaknya lagi ini ya? YouTube. Ini apa ya? Nge YouTube masih harus mulai pula Bila tapi lagi stop. Oh lagi stop ya? Eh bro. Wah ini dia nih masuk. Aku masih minum ya. Ini seleb juga nih guys. Bukan seleb. Ini seleb dan mekanik guys. Wah enggak dapat sih. Ini motornya pengen Aerox pengen 3000 cc bisa di dia. Enggak bisa. 3000 cc minimal. Enggak maksimal. One, two, three. Alright guys, balik lagi ini dengan bro siapa? Bro Dio Cakra. Dio Cakra, motornya putih ya? Iya putih. Aerox putih itu. Kadang gua apa ya, pangling sama motornya Bang Reddy. Iya, soalnya 11-12. Banyak yang bilang iya, gitu. Banyak kan? Bukan gua dong ya, makanya iya, kalau lu posting gue ini Reddy apa siapa ya? Oh, bukan. Oke. Maaf ya. Tadi jelasin bro, tadi motornya mau ikut kontes gimana? Iya, gua mau ikut. Sama Bang Gio nih. Alhamdulillah. Kalau sampai ketemu saya udah minder dia, udah belakang balik kanan aja. Gak pede deh. Anjir. Kakak gua enggak. Jadi saya udah balik kanan aja kalau ada dia. Oke. Terus oh, nanti kita cara guys. Aduh ini udah malam lagi. Semoga kelihatan ya, tapi ini enggak backlight. Ada lampunya guys, keren. Oke, makasih. Tadi udah masuk ke radio apa? Radio Priluhur. Radio Priluhur ya. Waktu itu kontes masuk base proper unit. Itu acara asal Muri ya, bukan? Itu emang dari Radio Priluhurnya ngadain kontes ada 2 kelas ada standar presiden sama Pilu. Kebetulan yang lawannya emang saya punggok dulu. Oke. Nanti juara satu? Saya masuk. Ya enggak. Juara satunya yang base standar presiden tidak ada. Karena dia belakang King Speed terus sama yang nyusul. Nah saya masuknya ke base modif proper. Keren bro, paten. Karena dari ditanyain konsep semua segala macam kan emang saya ngasih konsepnya merah putih Indonesia banget tuh. Keren. Ya. Terus motornya lagi diapain nih bro? Motor saya lagi ada proyek karbon sih. Oke. Oh lagi ada beberapa part yang dilepas ya? Enggak, saya beli part lagi. Oke. Tapi itu motor nggak ada yang telanjang ya? Nggak ada, aman. Oke. The real proper ya? Kita masih proper ya? Oke, bro, thank you banget siap, bro. Untuk waktunya paten. Nanti kita kesana guys, kita lihat motornya Bang Deo. Kita rolling dulu deh.
Oke guys, kita udah mau jalan nih, ada Om Rexy itu. Masuk TV Bang Edo. So guys, di sini ada Abang Reddy Mologi. Oke okay guys, ramai sekali guys, Sanhori-nya guys. Wedan, Edan ramai banget.